Ratu TV. Ya, di video kali ini aku mau tutorial lagi. Nah, jadi aku mau tutorial cara berpose di Sakura School Simulator. Nah, jadi aku akan tutorial itu. Mungkin kalian udah tahu ya cara berpose itu kayak gimana di Sakura School Simulator ini. Nah, jadi yang udah tahu ya nggak apa-apa nonton aja dan di like ya video aku. Dan yang belum tahu caranya, tonton video aku sampai habis ya dan di like juga. Nah, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi aku itu ada di atas atap. Di atas ini ya teman-teman, di atas atap mobil gitu. Apa garasi apa parkir mobil, gak tahu itu. Nah, jadi caranya itu adalah, pertama kalian kayak biasalah ya ke menu pojok kiri atas ya, menu ya. Nah, terus kalian pencet cara edit, item edit. Nah, kalau udah, terus kalian di sini kan ada tulisan di bawah itu pose mode ya. Di pose mode, ke pose mode gitulah. Nah, di sini nih di atas ini itu banyak banget kayak pose gitu. Kayak all, talk, daily, dance, sleep, sit, order. Order ya. Order apa order. Nah, pokoknya itu. Nah, aku pilih yang all itu ya. Nah, di sini cara ini kan posenya kayak gini ya aku. Nah, kalau kalian mau ganti, kalian pencet tekan ini ya, yang kanan kiri ini yang ada tulisan foto. Nah, di sini tuh posenya itu ada nama-namanya. Kalau ini foto underscore pose underscore 01 pokoknya itu. Nah, kalau aku mau ganti apa aja noh, banyak posnya. Terus kalau talk daily tuh banyak juga guys. Ini kayak ngebagi ngapain ya. Nah, oke okay. Nah, ini lagi cheese. Dan ini bisa jalan juga. Itu banyak banget, bisa olahraga juga ya kalian, jadi aja. Kamu nggak boleh gini. Nah, di sini juga ada dance. Nah, jadi kita lah dance. Yo, pusing dah. Ya was jatuh. Ya, inilah dance nya ya. Ningin. Nah, di sini juga ada sleep. Nah, jadi di sini juga ada pose itunya, tidurnya mau kayak gimana no, banyak lah pokoknya. Di sini juga ada duduk juga ada pose-posenya itu banyak pokoknya. Ini order, ini sama kayak yang all tadi gitu. Nah, kalau kalian mau balik lagi kayak semula, kayak normal gitu, nggak pose gitu, nah kalian pencet aja di sini ada tulisan X reset pose. Reset pose. Nah, pokoknya kalian pencet aja. Nah, okay. Nah, jadi ini teman-teman, kita udah normal kembali ya. Ya, kalau kalian mau ngepose pose lagi, ya kalian kayak tadi aja teman-teman. Nah, caranya gampang banget kan? Nah, kalian tinggal nonton aja sampai habis, sampai kalian ngerti lah ya. Nah, mungkin sampai sini aja video aku. Jangan lupa video aku di like, comment, share, dan subscribe. Yang mau tutorial atau tentang apa, komen aja di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Nah, oke, sampai sini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.